عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فيا إخوتي وأخواتي أعزنا الله وإياكم أجمعين. Ya, memang Ken, Presiden Gaulnya pasti melanjutkan adab tata cara makan, tapi saya timin nampun lestari. Sebelumnya ada waktu ada lestari ada Memang Ken pada fasal jadid, fasal anyar, faslun, fima yazidu minal adabi bisababil ijtima'i wal musyarakati fil akli. Fasal adab sopan santun tambahan. Karena ebok to ada areng sarang kompol kompol ada repon musyarakah ijtima fil akli dalam ada min dalika an la yabtadi'a fil akli idza kana ma'ahu man yastahiqqu taqaddum li kibari sinnin aw ziyadati fadlin. Di antaranya hendaklah seseorang ajak sampai mulai ada keada. Ini foto jamuan kento prasmanan teman lagi. Cek muncul keada orang yang kadinto, kecuali manabi berada di tengah-tengah mereka kadinto, orang yang saya lebih berhak untuk pertama kali didahulukan. Karena pun apa? Liki baris ini yang lebih sepo. Auzia dari fadil atau orang yang kadin tolakar andi keutamaan untuk didahulukan. Illa an yakuna huwal mutabarri, kecuali orang yang kadin tolakar si asadeka pertama kali. Di pertama kali paling contoh ada orang yang selain. Sana jadi ada lebih sepo. Tapi kan al mutabarri. Bade setong kitab kata lain-lain cetakan. Illa an yakuna huwa al matbu'. Kecuali orang yang tolakar diikuti. Sepantasnya dia untuk diikuti orang lain. Entah. Nah, dalam kalender itu para Rabu, nah, pada riwayat diantaranya dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, ada Abu Hudzaifah, kunna in idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lam nadha'a ta'aman. Kita kalau bersama nabi alaihi wasallam menghadiri suatu jamuan makan, kita tidak meletakkan tangan kita. Lam nadho aidiyana. Jadi ada Jafun Hudhaifah yang mendahulukan. Meletakkan tangannya. Hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadho'a yadahu. Sampai Rasulullah itu keadaan kena. Meletakkan tangan pertama beliau. Guru selain para sahabat. Itu kan dalil. Karena Rasulullah jelas. Contoh Rasulullah sallam. Andi fadilah, andi fadil keutamaan tersendiri. Okay. Terus pada juga nih kalau sebut dulu kita Kak Dinto, tapi perlu kita dulu sampai aki dalam tata cara makan Kak Dinto. Ketika kita kan itu berbentuk halakoh lingkaran, biasanya oncengan kan lingkaran, pikir saya bawa tembok kan. Kak Dinto didahulukan lakar yang sebelah kanan. Sana jenis sebelah kiri Kak Dinto lebih spo. Di tenggula makanan dimulai di tenggula semua pertama. Sebelah kiri tenggula terus, sebelah kanan terus leng-leng. Ini dalam satu majlis bentuk lingkaran. Halakoh ini. Halakoh. Jadi mana boleh kumpul lain boleh. Maka ketika mana pacaran? Si kanan lah karena si berhak. Tenggula ini mana pak? Tidak panjenengan saya tong riwayat. Saya dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Ceritanya Abdullah ibnu Abbas. Di sebelah kiri Kak Dintok, di sebelah kiri, di sebelah kanan Rasulullah SAW. Ada bu terus Sahal bin Sa'ad kan cerita, suatu ketika Rasulullah kalau didatangkan berdua minuman, terus fasyariba minhu, terus Rasulullah ter, wa'an yaminihi ulam, berenak kanan kita Abdul bin Abbas, wa'an yasari al-asyikh, pospo kan tok, bersama riwayat Abu Bakar, kenapa terus? Faqala lil ulam. Rasulullah kan tok nyon izin.
Sayyidina Abbas nyon izin atazanu li an u'tiya haula, apa benar abri izin mun sengkok minum malaria lestari Rasulullah ter minum saya berikan kepada sebelah kiri karena pos pombot karena pada bunuh Abbas faqala al-ulam wallahi la ya Rasulullah la usiru bi nasibi minkah ahadan punten Rasulullah dan kula tak ada luar ke orang lain lestari na ajuna ada ya pun Abdullah bin Abbas nah qala adabu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi saya berikan hadis kepada bintok iki terus fa tallahu Rasulullah fi yadi paring aki dak Allah bin Abbas nah terus kan tok kanan terus kan tok riwayat Bukhari Muslim tapi beda setong riwayat pole juga riwayat Bukhari Muslim setong tempo Rasulullah kadentoh berabu de telum Anas bin Malik iki ya pon Anas bin Malik kecerita nah terus kami memerah memerah unta susu ngurus susu unta kan lagi kamaan domba domba syat pasti pada yang kira Nabi SAW rengki cepon Anas bin Malik di sebelah kiri Rasulullah kan itu Abu Bakar iwa junan epon Rasulullah SAW kan itu Umar bin Khattab sementara di sebelah kanan beliau kan itu A'rabi orang Baduy widwi orang pedalaman dengan tanpa izin Rasulullah SAW kadin toh langsung apa rengaki da Abdullah ada Arabi kadin toh nah. Sebelum Umar ada Abu Umar faqala Umar nah sesarnya Rasulullah ajar ada Abu Bakr kan toh Abu Bakar Rasulullah kan toh Abu Bakar maksudnya lebih sepon kan ni ka Arabi Baduy widwi jadi Madura Baduy orang Baduy okay orang gunung nak nong tahun ini apa tanpa izin Rasulullah kan langsung ya terakhir dah Baduy kan sama Nabi nah langsung ya terakhir Nabi Fathul Arabi nah terus ada bu Rasulullah al aymanun ala fayamminu ala fayamminu fahiyya qala Anas Anas jebut terus fahiyya sunnah fahiyya sunnah jebut Anas kanan terus ke kanan terus ke kanan terus arya saya sunnah jebut Anas arya saya sunnah jawabun Rasulullah fayyam al-aymanun ke kanan bagian kan terus sampai ke sebelah kanan ke sebelah kanan Anas ada bu Anas bin Malik berkata hiya sunnah fahiyya sunnah salah tamarat sampai telah kali ada bu Anas bin Malik itu hadis suhaib diwetan Bukhari Muslim kata mana apa menggabung dua hadis keadaan itu segala sementara Nabi SAW katanya on izin di Abdullah bin Abbas sementara ke orang Baduy keadaan itu tak nyon izin langsung kepada ngaki sebuna ahli hadis, sebuna ulama, ahli hadis, sebuki. Kenapa? Apa-apa mak tak izin tak Baduy? Karena kadang itu kan orang kifuru jadi du'ahdin bil Islam. Kifuru masuk Islam, orang pedalaman, orang Baduy. Jadi malah tak ada perasaan. Kalau ketika mendahulukan selbiano, warai mendahulukan anu kasar berarti. Tak kok nganggep Nabi SAW nggak kasar, yang kasar. Atau di antara hikmahnya. Sementara Rasulullah on izin di Abdullah bin Abbas entah Abdullah bin Abbas mengawaning yang pernah. Mungkin diberi izin oleh Abdullah bin Abbas karena beliau bersama Rasulullah SAW mampun terus bertahun-tahun mampun jelas pasti on izin ke Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas tak apa ring izin karena dia tidak mau mendahulukan orang lain dari sisa Nabi SAW. Ila usir bin Asibi ahad dan ba'daka. Kento dia cara menggabung hadis kak Dinto. Terus kita lanjutkan. Wa minha an la yaskutu ala tu'am. Di antaranya ada sama satu kita berkumpul. Nabi ada bersama. Cuk neng, cuk sepaneng kapi. Buda buan. Cuk pun diempok. Bal ya takallamuna bil ma'ruf. Berbicara, sikus-fokus. Kefokusan, cerita-cerita. Wa yatahaddatsuna bi hikayatish shalihin fil at'imah wa ghairiha acarita tadi kenapa orang-orang cerita orang-orang saleh ketika adeur nah gitu jadi cuk gunung mumpuk di yumpas benar luar biasa bang dan kadin toh wa min dalik di antaranya boleh an yaqsida kullun minhum al-ithara li rafiqihi
Masing-masing orang yang makan hendaklah mendahulukan sahabatnya. Ya, aturnya. Jadi sesalangan ini. Ajak sampai wala yuhawij rafiqahu ila an yaqula qul. Dahulukan. Ini aturnya. Pasayaki. Masing-masing. Pasayaki. Bal yambasit, tapi dia terus dengan lapang dada terus wala yatasanna bil inkibad. Ajak ruka buru, ajak abai kubur, ruka buru, ajak ruka buru tak usah. Ajak ruka buru. Wala yang, wala yatasanna bil inkibad. Wa min dalik, di antaranya ketika makan bersama, alla yanzura ila ashabihi halatal akli li alla yastahyu. Jelas kan tombon. Iki ajak ngabas ke orang lain ibu tak deer. Ya, ngabas. Kan todus kan ku ngak deh. Todus. Alla yastahyu li alla yastahyu. Wa min dalika an la yaf'al ma yastakbiruhu. Ma yastahiluhu min ghairihi. Ajak sampai orang sesuatu yang bisa menjadikan orang lain jijik. Okay. Mungkin ketika pakai tangan bersama satu talam, satu nampan bersama. Fala yamfut yadahu fil qasna. Ketika Kak Binto kita makan, ya cok bersihin kita setengah talam potong bunga. Tak tahu leh pun. Kan aku juga Kak Binto lah, cok pas kita talam. Okay. Ketika membersihkan tangan Kak Binto. Wala yuqaddimu ilaiha ra'sahu inda maudi'il luqmah fi mamihi pada talam. Inci. Ketika muntut suapan, mulut jangan diletakkan di atas talam. Tak sae. Nah, kan kegerul. Tapi saya dinto. Di luar talam, di luar nampan. Ketika makan bersama kento. Kento kan banyak tradisi Arab belakangan. Di luar nampan. Wa idza akhraja syai'an min fihi liyarmi bihi, kalau ada sesuatu yang dikeluarkan dari mulutnya, mungkin sekelen ya Madura. Napa cepon Indonesia sekelen? Lupa tuh. Gitu. Bada boleh sekelen istilahnya ini. Ya. Sililit enggak bisa dilihat. Kenapa? Cok nang itu sehat alam juga. Itu sehat alam pas nyong kayak gigi. No. Bal sarafa wajhahu 'anit ta'am wa akhadahu bi yasarihi, tapi menjauh dari tempat makan dan pakai tangan kirinya. Aku tangan kanan ketika mengambil selilit Kak Dintok. Pon. Kita lanjutkan dak fasal berikutnya. Berdu telok fasal dulu kan toh. Era makan ni sponik itu. Faslun. Aba adabu takdzibit ta'am ilal ikhwan az-zairin. Bab adab sopan santun untuk takdim. Abri ponapa deeran, memberi deeran makanan dak cakancah az-zairin az-ziarah. Wa yustahabu taqdimut ta'ami ilal ikhwan, dianjurkan untuk memberi makanan kepada kawan-kawan al-ikhwan. Ru'yan aliin radhiyallahu anhu, badajabun ali radhiyallahu anhu, la'an ajma'a ikhwani ala sa'in min tu'amin ahabbu ilayya min an u'tiqa raqabatan. Jika sana sengkok makompol cakancak ikhwani untuk makan bersama ala sa'in min tu'amin. Sok yang itu Pak Mut. Pak Mut mana Nabi Yana telah segentang. Pak Mut tadi itu sok, saya tahu sok segentang. Masa makanan, dalam bentuk makanan. Apa kompol dengan cakancak di Bunda Ali? Aro lebih senang ke sengkok ahabbu ilayya pengtempeng pun apa min an utiqa raqabatan, daripada saya memerdekakan budak kumpul-kumpul muncul kancah. Wa kana Khuisama, kan itu dari tabi'in saya ingat Khuisama dari tabi'in rahimahullahu yasna'u al-khamisah wa at-ta'am at-thayyib. Pada setong tabi'in namanya Khuisama, kan itu membuat makanan berupa al-khamis. Al-khamis. Pakai sot al-khamis. Ha ba ya sot. Kento puding. Al-khamis. Puding. Wa at-ta'am at-thayyib, makanan sesae sebekus. Fa yad'u Ibrahim wal A'mas. Pas mengundangkan jenazahnya Ibrahim sareng Al-A'mas. Wa yaqul, kulu, makanlah kalian. Fama sana'tuhu illa lakum. Sengkok tak akan beri makan ria,
kecuali untuk kalian. Untuk kalian. Makanlah, makanlah. Wa yuqdim wa yuqaddim ma hadara min ghairi takallufin. Hendaklah dia memberikan makanan apa yang ada padanya tanpa membebani diri. Min ghairi takalluf. Wa la yasta'dinuhum fit taqdim. Tak usah minta izin. Bentro apa bentro tak usah bentan. Langsung pakai luar pun. Nanti pun. Bal yuqaddim min ghairi isti'dan. Ini pakai luar pun. Badannya pakai luar pun. Wa min adabi zair, kanto saya berziarah, saya datang ke kancana. An la yaqtarih ta'aman bi ainihi. Orang saya ziarah ke kancana, artinya di antara adabnya itu tidak boleh kadin tu ngusul aki makanan ke kancana. Datang ke jombor, ke bayak susu kok lu tahu le ten. Le. An la yaqtarih ta'aman bi ainihi. Bayak kita cin, lu tahu le ten. Wa in khuyra, kan toh? Tapi kalau dia diberi pilihan baina tu'amaini ikhtara aisarahuma. Dia diberi pilihan dua makanan bentuan rumah, ya, milih lebih ringan, lebih rendah, aisar. Nah, ingin anu burger apa? Nah, so, burger apa apem? Nah, mutut apem jangan tak burger. Aisarahuma. Nah. Illa, kan itu kan? Illa an ya'lama anna mudifahu yusarruf bikirahi. Kecuali kalau tuan rumahnya kan itu senang lekar, apareng lekar. Apareng pilihan kan itu marah-marah pilih lah. Baik. Wala yukusir antah sedir. Aja sia-siakan hal kan itu. Bercerai tanah Imam Syafi'i kan itu. Faqad nazala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala 'ala Az-Za'farani. Imam Syafi'i rahimahullahu kan toh istanbul Rabu berziarah dak kanjana sanyam Az-Za'farani. Wa kana Az-Za'farani yaktubu kulla yawmin ruk'atan yadbahu minal bima yadbahu minal alwan. Az-Za'farani kan toh mungkin orang orang punya ada orang berada, nggih. Sebenarnya kan toh dia punya catatan khusus tentang apa yang akan dia masak. Ini setiap hari catatan khusus masak. Cuma makanan catat kentering. Wa yusallimuha ilal jari. Saya pernah ngaki dak pembantu iPhone. Hari ini makanannya ini, hari ini makanannya. Kenapa terus? Fa akhadha al-Imam Asy-Syafi'i ar-ruk'atah. iPhone tu catatan gelak. Catatan kertas gelak ar-ruk'ah. Itu catatan kertas. Sar Imam Asy-Syafi'i wa alhaqa fiha launan akhar. Ternyata Imam Syafi'i itu abri catatan seta ada di catatan Az-Za'farani kadin to. Launan akhar. Makanan bentuk makanan lain, launan akhar. Engki. Falamma alima Az-Za'farani, ketika Az-Za'farani melihat catatan Imam Syafi'i kadin to, istadda farahuhu. Senang kan to Az-Za'farani. Kenging tak pernah pagak kadin to. Engki. Jadi mana bi beda kancah traktir ka restoran, mana bilang cara orang andi gitu kan, bebas semua, tak ada apa mondut saya, man nyaman. Mungkin apa burger, apa nasi mandi, nasi apa, bukori, apa, ombi, dan lain-lain pun. Tak apa-apa kali itu. Faslun, kata saya terakhir yang makin. Ad-dukhul alal akilina. Ad-dukhul alal akilina. Hadir de orang-orang ketemu dengan orang-orang yang sedang makan. Okay. Ad-dukhul, ketika kita masuk atau bertemu kita. Wala yambaghi li ahadin idza alima anna qauman ya'kuluna an yadkhula 'alaihim. Tidak sepantasnya bagi seseorang manabi orang kantong ngauningi bodok setong apol kompol, jamaah apol kompol. Kantong cek mak masemak. Cik mama semak macam jauh. Nampak boleh cik mama semakan. Fa'in sodafahum. Tapi kalau tidak disengaja, pas ketepaan, pas buh. Mak ketemu. Tanpa disengaja. Min wari kosdin, tanpa disengaja. Fasa'aluhul aklah. Ternyata mereka tu, marah-marah ya, ya apa dong? Kompol. Nadoroh, perhatikan dulu. Hendaklah dia memperhatikan.
Ini perhatikan. Fa in alima annahum innama sa'aluhu haya'an minhu fala yaqul. Lamun orang yang masuk ke dinto pasti petah beri adeer untuk makan bersama. Napa boi sama sedeer? Ternyata hanya karena mereka itu haya'an asa todus de orang yang seorang ke dinto. Sampai yajak pun pola na todus perasaan apa kata hu karek mula todus ke singko. Fala yaqul ampun tak usah ngakan. Sika seorang ke dinto. Cek sangat asai. Kun polan todus dari maling kenal. Tapi wa in alimah annahum yuhibbuna aklahu mahum. Tapi kalau dia sadar pun, oningku betul-betul yakin mereka itu mengundang dia itu ketika kebetulan bertemu dengan mereka, suka mereka untuk makan bersama dia, yuhibbuna aklahu mahum jaza'an yakul, maka boleh-boleh saja dia makan. Nah, berarti setong kebiasaan tradisi gitu. Kita coba lah kan, haram mungkin pun boleh. Hadir ke undangan tak yonce. Kenapa sih dalam aturan? Cuti-cuti. Cuti, nah. Mana bicara orang Arab, tufaili. Al-mutatafil atau tufaili. Tak yonce ke undangan, ini hadir pas. Kita biasa cerita dan cakap-cakap di Jakarta, Lombok, tahun belum puluhan. Mana bicara di mahan semenanan Kak Dintok, kadang-kadang lakar abrik sombongan, ngiba amplop, lapon masuk. Tahun ini kan orang, saya yunceng dapat tengah tahun ini tak memperhatikan. Dan keluarga saya bini, ada mungkin kanjana tang lakih. Dan keluarga saya lakih, ada mungkin keluarga tang lakih. Laponnya nyepur, ya saya sana apa pun, sepuluh ibu, sana apa pun. Masuk, lama-lama beri pas masuk tak apa-apa. Yang itu kebiasaan boleh. Mahasiswa kepada kak Adinto masuk, kalau tak kengeng pun dan dilasin. Bada setong riwayat sana saya hadis dhaif. Tapi ini hadis palsu. Dabu Nabi Rasulullah madabu man ata ila ta'amin lam yud'a ilaihi. Siapa-siapa orang saya datang kepada jamuan makan dan dia tidak diundang kepada jamuan tersebut, faqad dakhala sariqan. Maka dia masuk ke jamuan tersebut sebagai pencuri. Tengitak. Dan orang maling tengitak, masuk tengitak. Wa kharaja mughiran. Namun keluar dari jamuan villa pada ben orang memaksa ngiborong-borong. Memaksa diri ngiborong-borong dari dendam mungkin tuh. Dengan paksa malah kita kengin. Yang terlihat Abu Dawud. Kita kengin jelas mohon. Terus yang terakhir ini kata para Abu di bagian akhir. Wa man dakhala dar sadiqihi. Siapa-siapa orang yang masuk ke rumah ke bengkona kancana. Bengkona kancana itu. Falam yajidhu dan dia tidak menemukan temannya. Wa kana wasiqan bihi kesakanjaan. Wa kana wasiqan bihi dan dia terus yakin dengan temannya itu. Aliman dia tahu annahu idza akala min ta'ami. Kalau dia makan dari makanan yang ada di rumah temannya itu dia yakin bahwa temannya itu ridho. Nah, surah bidalik temannya ridho senang. Jazalahu an yakul, maka boleh-boleh saja makan. Mungkin sekanjaan ini. Bede kos-kosan sekanjaan tak apa. Enggak boleh kalau memang tahu dia ridho. Ulima ridohu istilah kan. Ulima ridohu. Mun tak ridho empon. Oh, tak kenging. Mungkin kita kan bisa os kajian kita pada pagi hari ini. Oke. Okay. Entah sih pada bagian terakhir, bagian contoh pada dua fasal insyaAllah ta'ala masih berkenaan dengan tata cara bertamu. Tata cara bertamu sampai ada kitabun jadid, hingga entah kitabun nikah wa adabi, bab tentang pernikahan dan adab-adabnya. Saya kata para Rabu, kajian kita bagaimanakan, atur sekalengkong, mohon maaf, kering kita akhiri lekok kalaban kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.